What's up, y'all? This is the QUE, aka Insightful Linguist, about to touch on some delicate matters. First of all, I gotta ask y'all a question. If y'all go skydiving, y'all gonna use a parachute, right? Well, boys and girls, please have safe sex. Use a condom. Enjoy. Udah gak kuat nahan, pengen gitu-gituan. Ayo cepat masukkan, tapi pakai pengaman. Semenjak dulu hingga sekarang ini, udah banyak kerjaan yang pernah ku alami. Dari cleaning service, jadi waiter, jadi kenek, jadi berengsek karena dari kecil udah mengenal seks. Subuh terdidik dari bacaan-bacaan yang vulgar, dari lipstick dan eksotika sambil ngumpet di kamar. Ortu sempat tegur karena bicaraku kotor, gara-gara ku bertanya, "Pak, apakah itu vibrator?" Pernah waktu SMA ketika masih muda, rasa penasaran ingin bertanya-tanya, apa tuh Mr. Happy, apa tuh Miss Cheerful? Yang jelas kedua-duanya kalau bertemu, be careful. Pernah ketahuan waktu nonton film gituan, kegep waktu ngebokep di rumah sendirian. Tak kuat nahan malu waktu orang tua lihat satu adegan, mainin si Johnny sampai keluar karena ku tak kuat nahan. Anak umur belasan udah pernah gituan. Berawal dari pegangan, ciuman, sampai pelukan. Gimana caranya? Ku ingin merasakan. Tontonlah film Virgin sebagai panduan. Mengenal wanita waktu SMP kelas 2, hilang keperjakaan SMA kelas 3. Waktu SD pipis gak pernah lurus, sekarang kuliah gak lulus-lulus. Gimana mungkin bisa berkonsentrasi antara belajar dan cewek di kelas yang seksi-seksi? Seragam rok pendek 15 cm di atas lutut, hati berdebar, yang bawah pun turut ikut. Kadang semua itu hanya sebagai godaan. Jangan coba sendirian kalau kesepian. Jauhkan sabun timun biar gak ketagihan. Sediakan kondom kalau kamu mau gituan. Udah gak kuat nahan, pengen gitu-gituan. Ayo cepat masukkan, tapi pakai pengaman. Udah gak first 3, siap menjadi gila. Seiring ku bertanya soal payudara, huhuy, katanya yang kiri dan kanan itu berbeda ya. Aku sih gak percaya, coba sini kuraba. Senangnya kalau udah main ke tempat kos-kosan, tempat yang cocok kalau kamu mau gituan. Kalau balik juga mau check-in kemahalan, karena lagi mabok lupa pakai pengaman. Kalau mau gituan harus pemanasan, sambil berciuman rabah kiri rabah kanan. Iya ya, kok yang kiri dan kanan berbeda ya. Aku pun semakin gila, horny sampai ngubur-ngubur kepala. Siapapun bisa bebas masuk ke kamar kos-kosan. Pacarnya, selingkuhannya, bos-bosnya, gadun-gadunnya, semuanya akan baik-baik saja, asal terlentang dengan pasrah. Dan jangan lupa mempersiapkan tisu basah. Hai, ganggu gak? Enggak, kenapa? Enggak, mau lihat tugas boleh gak? Boleh-boleh, masuk aja yuk. Iya, makasih. Tapi gak jadi, Kenapa? Takut kemalaman. Terus? Kayaknya boleh numpang nginep gak? Oh, boleh banget. Bener? Jadi, gue tidur di mana? Di bawah aja tapi ya, sorry banget. Di bawah? Iya. Udah deh, gak apa-apa. Tapi gak enak ya di bawah, dingin. Lebih naik ke atas gak? Udah deh, boleh. Boleh? Iya, tapi dingin. Iya, boleh pinjam selimut enggak? Boleh-boleh, barengan aja. Barengan? Makasih ya. Tapi ada syaratnya. Apa? Kamu mesti lihat dulu surat dari aku loh. Suratnya gimana? Bentar ya. Bimsa Abim, abrakadabra, segera buka pakaian dan celananya. Go, go, Mr. Happy! Oh my God!